Selamat pagi. Pagi. Sebelum memulai pekerjaan ini, mari kita briefing terlebih dahulu. Apakah secara fisik kita sehat untuk melakukan pekerjaan ini? Apakah kita sudah mengenakan APD dengan baik dan benar untuk melakukan pekerjaan ini? Apakah kita memiliki peralatan yang baik dan benar untuk pekerjaan ini? Apakah kita mengerti resiko dan bahaya dalam melakukan pekerjaan ini? Apakah kita sudah melakukan tindakan untuk mengurangi bahaya dan risiko dalam pekerjaan ini? Apabila jawabannya tidak, kita tidak dapat memulai pekerjaan ini. Dikarenakan zero accident adalah prioritas utama kita. Dan sebelum kita memulai pekerjaan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Safety. Yes. Accident. No. Safety. Yes. Accident. No. Baik, selesai. Tim pelayanan teknik Yantek PLN siap setiap saat menangani kendala kelistrikan di lapangan. Didukung oleh tim penanganan gangguan dengan infrastruktur terpadu untuk mendeteksi adanya laporan dari pelanggan. Sekarang pelanggan dapat melaporkan keluhan via PLN Mobile. Login ke PLN Mobile, temukan ikon pengaduan, masukkan ID pelanggan dan jenis gangguan, sertakan foto bila perlu. Saat laporan muncul pada screen penanganan gangguan, laporan akan ditindaklanjuti oleh tim yang akan segera mencarikan dan meneruskan laporan ke tim Yantek yang berada dekat area aduan. Tim Yantek yang ditugaskan menerima info aduan melalui gadget dan segera menuju ke lokasi aduan. Pelanggan bisa melacak status pengaduan di aplikasi PLN Mobile, bahkan bisa tracking posisi petugas yang akan datang. Selamat malam, Ibu. Iya, selamat malam. Saya Saiful, kami dari PT Halera Power Mitra PLN. Apakah betul ini rumah Ibu Rina? Iya, saya sendiri, Ibu Rina. Baik, Bu Rina, sesuai dengan pengaduan atas listrik padam, apakah kami diizinkan untuk melakukan pengecekan untuk listrik padamnya, Ibu? Boleh, silakan, Mas. Untuk kerusakan MCB, baik, Ibu Rina, sesuai dengan pengecekan kami temukan kerusakan pada MCB. Apakah kami diizinkan untuk melakukan pergantian MCB sesuai dengan pengecekan kami? Baik, silakan, Mas. Sementara menunggu, silakan untuk menggunakan lampu emergensi. Terima kasih. Baik, Ibu Rina, untuk perbaikan sudah dilaksanakan. Jika ada yang perlu dibantu, mohon untuk hubungi kontak center kami di PLN 123. Mohon untuk memberikan rating atas pelayanan kami di aplikasi PLN Mobile. Terima kasih, Mas. Mohon maaf, Ibu. Kami mitra PLN tidak diperkenankan untuk menerima tip dalam bentuk apapun. Oh, maaf. Baik, Ibu. Terima kasih kembali.